Mengenal apa itu jamur Agaricus blazemuril atau jamur dewa? Jamur Agaricus blazemuril merupakan satu dari sekian banyak jenis jamur yang bisa dikonsumsi sekaligus bermanfaat untuk kesehatan. Di Jepang, jamur ini dikenal dengan nama Himematsuta. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama jamur dewa. Pada mulanya, jamur ini ditemukan di negara Brazil, yang kemudian pada tahun 1960, seorang peneliti Jepang bernama Takatoshi Furumoto menemukan jamur ini dan mengirimkannya ke Jepang untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kandungan yang berguna bagi kesehatan. Salah satunya adalah beta-D-glucan. Beta-D-glucan awalnya adalah senyawa yang ditemukan dari dinding sel tanaman, bakteri, dan jamur. Namun, relatif lebih tinggi pada oats, yeast, dan jamur. Glukan adalah polisakarid yang terbuat dari rantai molekul glukosa. Sedangkan beta adalah sebutan dari posisi steric dari grup hidroksi glukosa yang termasuk dalam formasi rantai tersebut. Dalam jamur dewa terkandung dalam beta 1,3-D-glukan dan beta 1,6-D-glukan yang tidak ditemukan pada sumber makanan lain. Beta-D-glucan yang terkandung dalam jamur dewa memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah pengaruh kanker, dan juga mereduksi gula darah. Beta-D-glucan mengaktivasi makrofag, yaitu sejenis sel darah putih yang dapat membangkitkan dan meningkatkan kemampuan sistem imun.